Kebakaran hebat melanda Pasar Pekong Pekan Labuhan Sumatera Utara, sedikitnya 5 unit ruko ludes terbakar. 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api ini. Akibat peristiwa ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan ratusan juta rupiah. Kebakaran besar itu sempat memacetkan arus lalu lintas karena banyaknya warga yang menonton, apalagi kobaran api membumbung tinggi hingga tampak dari radius 1 km. Menurut polisi di lapangan, asal api belum diketahui, dan untuk keamanan, di sekitar lokasi kebakaran dibatasi dengan garis polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.